perlu kami sampaikan rute untuk karnaval pada siang hari ini. Dari tempat ini arahnya ke selatan. Setelah sampai ke jalan raya menuju ke arah timur. Kemudian jalan masuk RT5 yaitu di tempatnya sebelah barat tempatnya Pak Sutras, nanti ke arah utara pos kampling ke timur menuju sampai ke pojok Padukuhan Bandan, yaitu di sebelah timur rumahnya Pak Gosir. Nanti di sana di tempat pojok wetan nanti akan dibagikan kupon untuk Dorpres. Alhamdulillah Dorpres sudah tersedia cukup banyak. Mudah-mudahan nanti akan Bapak Ibu akan mendapatkan keberuntungan sehingga akan mendapatkan Dorpres yang sangat menarik. Monggo dari Karang Taruna, kemudian dari pojok Bandan ke arah barat. Ke arah barat sebelah rumahnya Bapak Jemu ke arah selatan. Kemudian tempatnya Bapak Darmanto ke arah barat. Ke selatan di tempatnya Pak Sahono ke arah selatan, kemudian barat. Barat nanti sampai ke menuju ke Masjid Ar-Rahman. Menuju Masjid Ar-Rahman ke arah utara melalui jalan baru. Melalui jalan baru. Selanjutnya jalan baru ke selatan sampai pos RT01, pos kampling RT01 nanti ke arah barat. Sampai ke UPK atau yang dulu SLB. Nanti kita menuju ke jalan raya lewat sebelah barat UPK. Ke arah timur finishnya di sini lagi. Apakah semua peserta kirab sudah siap? Siap. Mohon untuk prajurit. Untuk prajurit menempatkan diri di paling depan, di belakang banner dan anak-anak. Jadi nanti yang pertama adalah anak-anak pembawa banner paduan. Bannernya sudah disediakan, mohon untuk Karang Taruna menyesuaikan diri. Waduh, ketutupan ya. Ketutupan rada samping wae, Mbak. Yeah!
kata-katanya Mbok Jum. Ini gareng supitan toh iki? Bar supitan. Badan gelap enak boy. Rasa ya gua wedhus ya. Merdeka, Medan Jaya. Thank you.
Mbok Yem, kata-katanya Mbok Yem. Tetap semangat walaupun mau bat-bat. Aja cahayu. Ayo. Lah disemprotke. Ayo induke. Thank you.
Balani ne? Nera percaya
Kayak mesake tuyule rong leh duit kae. Mesake yo tineki. Mbok kantong mesake. Ini sawerane. Sawer, Pak. Sawer Ayo.